Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya, guru pengampu PDTM Topo Warsono ST yang nantinya akan mengajar di kelas 101, 102, 103, 104, dan 105 nantinya. Oke, silakan. Dalam di kesempatan di pagi hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan menyolder yang kemarin kita sudah mempelajari berkait masalah hal pengelasan dan sebagainya ya. Untuk itu silakan diperhatikan dan dipahami untuk saya sampaikan. Oke. Pengertian berkaitan dengan solder ya. Menyolder adalah proses membuat sambungan logam secara listrik dan mekanisme menggunakan logam tertentu ya, yaitu bahannya timah ya, dengan menggabungkannya dengan alat khusus yaitu solder. Nah, oke, di bawah ini adalah gambar sebuah solder yang mungkin sudah Anda kenal, sudah Anda melihat, ataupun sudah Anda pernah melakukan di rumah. Ya. Oke, selanjutnya, peralatan untuk memateri atau menyolder, yaitu yang pertama adalah baut solder, yang kedua dapur ataupun kompor pemanas, yang ketiga adalah meja patri ataupun bantalan patri. Terus baut solder merupakan alat utama untuk pekerjaan menyolder ataupun memateri yang terdiri dari bagian-bagian kepala baut solder, gagang atau pegangan ataupun tangke solder. Terus selanjutnya berkaitan dengan cara memperbaiki solder yang rusak, mungkin karena panas ataupun lama dipakai dan sebagainya ya. Cara memperbaiki solder yang rusak adalah yang pertama membuka bodi atau casing bodi untuk melepaskan sambungan antara kabel listrik dan elemen. Yang kedua membuka elemen. Bisa kita contohkan, siapkan elemen baru, pastikan saat membuka ukuran dan daya sama dengan yang rusak. Untuk lebih amannya, Anda bawa solder pada saat membeli elemen di toko elektronik ya. Buka baut pengikat atau mata solder dengan pengikat elemen. Lalu keluarkan mata solder dan buka juga baut pengikat selongsongnya. Setelah itu buka bodi solder, lepaskan kabel listrik dengan kabel selanjutnya elemennya ya. Buka baut penangan selongsong tempat elemen, yang kemudian lepas semua bagian solder. Lepaskan elemen solder yang rusak dan cara menarik keluar dan memasukkan elemen yang baru, kemudian masukkan mata solder dan pasang dua baut penahan mata solder dan elemennya. Terus yang ketiga adalah sambungkan ujung elemen dengan kabel listrik dan rakit kembali semua bagian dan pasangkan semua baut seperti semula. 4. Selesai dan solder siap Anda pakai kembali. Nah, oleh karena itu nanti siapkan dipahami berkaitan dengan cara merawat ataupun memperbaiki dengan solder tersebut. Terus selanjutnya adalah tip ataupun cara merawat solder ya. Gunakanlah solder yang terbuat dari bahan panas dan dapat melindungi solder agar tidak bersentuhan dengan bahan lain dan tubuh kita.
siapkanlah pasta khusus ya atau apus untuk menyolder agar mempermudah pada saat penyolderan. Bersihkan ujung solder setelah digunakan. Setelah itu, setelah pemakaian, letakkan solder tersebut di tempat yang aman. Hindari solder dari jatuh ke benda kerja yang panas. Yang terakhir adalah gunakan ujung solder yang kuat. Nah, demikian materi berkaitan dengan metode cara menyolder. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi siswa-siswi semuanya. Untuk itu tugas di rumah agar siswa-siswi bisa mencoba menyolder berkaitan dengan tata cara menyolder, merawat dan memperbaiki. Demikian dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.